Assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa 90% dari konsumen saya menginginkan metode pembayaran melalui bayar di tempat atau COD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana pengalaman saya menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat sebagai seller. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel saya, karena saya akan terus berbagi kepada kalian semua tentang pengalaman-pengalaman saya selama berjualan via online. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan juga like videonya agar saya lebih semangat lagi membagikan pengalaman saya kepada kalian. Jangan lupa subscribe. Baiklah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, selama saya menggunakan metode pembayaran bayar di tempat atau COD sebagai seller, selama ini saya sudah mencoba menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu via marketplace Shopee, dan yang kedua tanpa marketplace. Lalu, kenapa harus menggunakan dua metode ini? Sudah jelas, karena kalau via Facebook belum ada fitur yang membantu kita sebagai seller. Jadi Facebook belum menyediakan metode pembayaran di dalamnya. Jadi otomatis setelah ada pesanan, kita harus arahkan ke marketplace atau ke yang lainnya. Nah, buat seller-seller pemula, saya sarankan bisa lewat Shopee. Lalu bagaimana cara melakukan transaksi COD dari Facebook dengan menggunakan Shopee? Setidaknya kita harus memiliki dua akun Shopee. Yang pertama akun penjual dan yang kedua akun pembeli. Jadi kita harus memiliki satu akun real dan satu lagi satu fake akun atau akun palsu sebagai pembeli. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi di video terpisah mengenai cara pembayaran COD lewat Shopee. Nah, untuk yang kedua yaitu melakukan transaksi pembayaran COD atau bayar di tempat tanpa melalui marketplace. Di sini saya menggunakan perantara menggunakan aplikasi Tokotak. Lewat Tokotak ini kita hanya perlu mendaftar satu akun saja, dan untuk memproses orderannya juga sangat mudah. Jadi saya sarankan, jadi buat kalian yang tidak mau ribet, saya sarankan untuk menggunakan Tokotak. Lalu bagaimana cara memproses metode pembayaran menggunakan Tokotak? Nanti saya juga akan menjelaskannya di video terpisah, bagaimana caranya, apa saja resikonya, dan juga apa saja kelebihan dari Tokotak ini. Kalian tinggal komen saja di bawah mana terlebih dahulu yang saya bahas, yang melalui Shopee atau Tokotak. Nanti saya akan buatkan tutorialnya di video selanjutnya. Nah, teman-teman, supaya kalian tidak penasaran, kita lihat dahulu kedua aplikasinya. Yang ini, yang pertama kita buka dulu Shopee. Ini adalah akun Shopee saya. Alhamdulillah sudah star seller. Nah, ini adalah produk-produk yang saya jual di Shopee, dan yang saya promosikan di Facebook cuma satu produk, yang ini. Sudah terjual 100 lebih di Shopee.
Dan berkat produk ini juga, saya mencapai star seller di Shopee. Jadi salah satu kelebihan lewat Shopee ini, kita bisa menaikkan rating toko kita di Shopee, walaupun toko kita terbilang masih baru. Untuk reseller-reseller juga saya arahkan mereka order di Shopee. Jadi sangat cocok sekali buat kalian yang ingin memulai menjalankan toko online lewat Shopee. Saya sarankan dari Shopee terlebih dahulu. Yang kedua, saya menggunakan Tokotalk ini untuk melakukan transaksi bayar di tempat atau COD. Di Tokotalk ini sudah banyak juga order yang selesai. Ini yang baru kemarin dikirim, dan sudah banyak juga yang terkirim, terhitung sudah 46 order, dan alhamdulillah semuanya diterima oleh customer. Bisa dilihat di sini hanya satu produk yang saya jual, ada juga beberapa yang lain. Ya, terhitung sebagai pelengkap saja. Buat kalian yang tidak ingin ribet, saya sarankan menggunakan Tokotalk ini. Ini adalah beberapa penghasilan saya lewat Tokotalk dan sudah terbukti dibayar. Saya sarankan buat kalian yang tidak ingin ribet menggunakan aplikasi Tokotalk ini, karena kalian hanya cukup memiliki satu akun saja, tidak seperti Shopee yang harus memiliki dua akun, yaitu akun penjual dan satu lagi fake akun untuk akun pembeli. Di Tokotalk ini kalian hanya memerlukan satu akun saja, dan untuk pembuat ordernya pun lebih mudah, tidak ribet. Nah, untuk cara-caranya nanti saya akan jelaskan di video terpisah. Nah, teman-teman, itu adalah dua aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran bayar di tempat atau COD. Menurut kalian yang mana dulu yang saya Menurut kalian yang mana dulu yang nantinya akan saya jelaskan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan ingat, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa subscribe.